الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa al mujahidin at-tahirin rabbi israh li sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du hadrotal muhtaromin para masyayikh para kiai alim ulama tokoh agama tokoh masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir Bapak BC Wali Kota, Bapak Edi Suprianto beserta istri Para mantan-mantan wali dan mantan-mantan wakil wali di Indonesia ternyata menggunakan istilah mantan itu sudah tidak ada, tapi pejabat periode berapa? Karena bagaimanapun, kalau dikatakan mantan itu enggak enak. Makanya, kalau Anda punya pasangan, kemudian pisah, jangan bilang mantan, tapi bilanglah alumni supaya bisa reuni. Hadir juga Bapak Danrem Kolonel Sugiono yang sebentar lagi akan meninggalkan Madiun untuk mendapatkan tugas berikutnya. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan jenderalnya segera turun. Dan juga jajaran Forkompinda yang saya hormati panitia penyelenggara 106 tahun Kota Madiun yang saya banggakan Bapak Ibu warga masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini saya tadi berangkat dari Surabaya. Tadi pagi saya ada meeting di Surabaya bersama MS Glow Kemudian saya khutbah Jumat di Polda Jawa Timur Lanjut sowan Bapak Ibu Kota Madiun Saya memahami bahwa Perjalanan panjang 106 Kota Madiun Tadi saya sempat cerita sama Pak Pejabat Wali Kota 106 itu perjalanan panjang Dan ternyata Kenapa menggunakan bahasa perjalanan secara empirik ternyata orang jalan itu lebih bagus dibandingkan lari Makanya kenapa saya lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian 106 tahun eksistensi kota Madiun ini bukan usia yang mudah tapi tuwir. Tapi saya meyakini, walaupun usianya tua, tapi banyak orang menolak tua. Contoh, jane wis tua, tapi jilbabnya warna-warna. Ini bukan karena menolak tua, tapi mergo kemayu. Gus Miftah Lovers, ada foto saya dan fotonya ibu-ibu kok -ibu, oh, ya tuwek tuwek temen toyu. Nah, foto lama ya bu ya. Saya itu kalau ada orang posting di Facebook diedit cakep-cakep, saya bilang, eh kamu ngeditnya foto jangan cakep-cakep, jangan putih-putih. Ingat loh kita teman sekampung. <laughs> Wong neng kampung rupamu wireng kok neng Facebook wahyu gitu. Makanya kalau ada orang edit foto cakep-cakep saya tersinggung. Kasihan saya yang sudah cakep di gerak editan. Nah, ngomong soal pembangunan sebuah wilayah, sebuah daerah. Ini juga malam hari ini Pak Pejabat Wali Kota, acara kita disiarkan BTV dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Acara ngaji di televisi menjadi uh, acara ahlu sunnah yang ratingnya paling tinggi di Indonesia. Tepuk tangan untuk BTV. Oh, sampingnya Pak Wakil, Pak Wali Kota ini kan? Maidi tuh. Halo Maidi. <laughs> Pak Maidi ini keren ya. Maid itu kan pahit. <laughs> Tapi pahitnya Pak Maidi ini seperti kopi pahit sih tapi banyak yang mencintai Iya. Yeah. makanya ya harus tampil beda makanya yang, yang lain pakai putih Pak Maiti yo ireng dewe ya men ketok men ketok paling yo meh nyalon meneh wakil wali kotanya tekoyan oh Mbak Indah Raya itu Oh sama apa sama pakai hitam? Cie. Sok matching. Iki sing gak ke sing gak kopi kok gede nih kayak yang ini teh. Allah Sama kok wateng kabeh tali. Nah berbicara soal pembangunan sebuah wilayah. Saya kemarin di Eropa berkesempatan Mengumpulkan seluruh diplomat Eropa di kota London, UK (United Kingdom). Kebetulan, dua hari yang lalu saya pulang dari London. Saya sampaikan, Bapak Ibu, bagaimana Allah itu sangat mencintai Indonesia. Di Eropa itu, Bapak Ibu, sama-sama negaranya, antara Eropa bagian utara dengan bagian selatan, itu ternyata mempunyai karakter yang berbeda. Saya ingin ping sampaikan kepada jenengan supaya jenengan jadi orang Madiun itu bangga. Menjadi orang Indonesia itu bangga. Maka berIndonesia itu asik. Contoh. Inggris itu negara yang ditakdirkan oleh Allah menjadi negara yang kaya. Saking kayanya mata uang Inggris Pound Sterling itu dengan nilai tukar tertinggi di dunia. Pounds kalau ngomong UK, United Kingdom, itu berarti di situ ada Wales, ada Skotlandia, ada England. Inggris ini negara paling kaya, di di antara yang lainnya. Tapi Allah menciptakan Inggris dengan negara yang begitu kaya, tapi diimbangi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Jadi kalau sudah musim dingin, Pak, itu bisa minus. Dan gak punya pemandangan yang bagus. Makanya Inggris itu negaranya mohon maaf saya ke sana tuh bingung. Ini mau lihat apa? Adanya cuman wisata bola. Kebetulan kemarin saya nonton final Piala Champion. Dortmund Madrid. Kebetulan saya fan Madrid dan alhamdulillah Madrid menang 0-2. Alhamdulillah Pak, menangnya 0-2, bukan 2-0, 0-2 gitu. Karena Dortmund dulu baru Madrid 0-2. Aku Madrid kamu Barcelona aku sudah merit kok kamu masih berkelana ya Icikibir cangkemmu nah nah satu posisi dia dibuat kaya oleh Allah Pak PJ tapi di satu sisi ada kekurangan bagaimana dengan Eropa bagian lain selatan ada negara seperti Spanyol seperti Portugal saya mau tanya, Spanyol sama Portugal itu negara kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Miskin. Anda itu mengatakan Spanyol kaya karena yang dilihat Real Madrid bisa beli Mbappe 2 triliun. Negaranya miskin, Pak. Spanyol itu miskin. Anda mengatakan Portugal itu kaya kenapa? Karena ada Cristiano Ronaldo. Manusia paling banyak followernya sejagat, hampir 600 juta di Instagram. Tapi luar biasanya apa? Di Spanyol, Portugal itu negaranya miskin, Allah kasih keseimbangan. Alamnya Portugal dan Spanyol itu lebih indah dibandingkan Inggris. Inggris itu wisatanya cuma stadion, Bu. Chelsea, Stamford Bridge, MU kalahan, Old Trafford. Ada pendukungnya MU di sini pendukungnya MU ini kan nyuwun sewu kalantur baperan nah itu loh. saya lagi musim sing kalah baper kayak MU satu sisi Portugal Spanyol itu miskin tapi di satu sisi Allah kasih alam yang indah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia saya bilang Indonesia ini negaranya kaya alamnya indah dan salah satu bentuk keadilan Allah untuk Indonesia apa? menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya coba anda bayangkan kalau Bali itu di dalamnya mayoritas orang Islam yang garis keras kira-kira wisatanya Bali itu laku apa enggak pak? contoh di Kute itu kan banyak orang sumur, susu dijemur Makanya kayak polisi, tentara, pemerintah kota Madiun zaman Pak Maidi, kalau liburan mesti ke Bali. Salah satunya dalam menengah melihat sumur. Di pinggir pantai seperti itu. Bali kemudian apa yang terjadi? Maju Pak. Kenapa? Allah takdirkan di dalamnya orang non-Islam. Coba anda bayangkan kalau Bali itu mayoritas orang Islam yang garis keras. Begitu lihat orang pakai BH, pakai sempak tok, langsung teriak takbir, bubar. Gak ada yang masuk Bali. Kalau Pak Maidi beda, ketemu saya lihat seperti itu tidak, tidak teriak takbir, tapi traktir. Wah, itu, Pak. Coba. Maka kemudian saya jadi ingat konsep adil itu apa Pak? Adil itu konsepnya apa? syai'in fi mahalih Meletakkan segala sesuatu Sesuai dengan porsinya Contoh ki yang Pantesnya di kepala bukan di kaki Maka Indonesia itu keren Dibuat Jawa Timur Dengan budaya dan kearifan lokalnya Oh masyarakatnya seperti itu Dibuat mayoritas Islam Ahlu sunnah wal jamaah ke Jawa Barat mayoritas Islam tapi dibuat agak keras sedikit Jawa Timur bahasanya dikenal agak kasar ke barat dikit ketemu Jogja bahasanya halus persis seperti saya gue ngomong danjuk tak ajar lo. <laughs> Bagaimana kemudian karakter bangsa ini dibuat oleh Allah Tidak digeneralisir secara nasional Tapi secara kearifan lokal Makanya bangsa yang punya banyak kearifan lokal adalah Indonesia Saya kira usah satu Mediun kota karo kabupaten Mediun Saya kira-kira beda apa, -apa? Beda Mediun kota digawe rodok padang titik Madiun Kabupaten Rodo Peteng Pak. Orang lampu ini Maidi langsung batin Yes aku Sehingga nyuwun saya Inilah yang kemudian membuat bangga saya jadi orang Indonesia Dengan segala karakternya Pak jadi mohon maaf. Salah satu bentuk yang paling saya syukuri di Indonesia itu masalah apa kerukunan. Bandingkan dengan Timur Tengah, Pak. Negara Arab itu sebenarnya mereka diuntungkan dengan bahasa yang sama, bangsa yang sama, bahasanya Arab, bangsanya Arab. Tapi nggak bisa akur, Pak. Terpecah menjadi 32 negara yang disebut dengan Liga Arab. Liga Arab. Contoh bentuk mereka tidak akur, Piala Dunia di Qatar. Arab Saudi ditunjuk menjadi panitia Piala Dunia bersama tuan rumah. Qatar nggak mau, Pak. Karena punya sejarah nggak akur. Ini bangsanya sama, bahasanya sama, terpecah menjadi 32 negara. Bandingkan dengan Indonesia. 17.000 pulau, ada 1.700 suku bangsa, ada 739 bahasa, ada 6 agama. Akur. Betul bu? Ini pilihan kita untuk akur atau tidak akur. Anda kan punya pilihan masing-masing. Ono oh, sing jilbape, ping. Aku zizi. Mestuwa jilbape, ping. Pakai. Ih gitu ngerti di zoom malah jadi karakter orang itu bisa dilihat dari pilihan warna jilbabnya pak. Laksing jilbab pinki biasanya kemayu. Kalau jilbabnya ungu berarti rondo. Kira-kira begitu. Kalau jilbabnya warna-warni seperti ini berarti hatinya berbunga bunga Laksing jilbabnya coklat ketok utangnya oke. Kira-kira. ya ngono ana drone lewat malah ndangaan ah, desa so, desa so. ngomongnya wong kota ndelok drone ndangak kuwi iki ana drone liwat kamu santai saja karo 10 senyum ini lho main ba gambare iki apik malah ndangak drone tiba kena cangkemmu merongos ya saja gitu lho malah ngomong, ngomong ini ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa? Dari semua perbedaan yang ada. Dengan pembagian wilayah dan daerah yang berbeda-beda. Ternyata menghasilkan kearifan lokal yang berbeda-beda Pak. Contoh yang paling gampang. Sama-sama Blangkon. Anda tahu bedanya Blangkon Jogja dengan Blangkon Surakarta. Bedanya di mana? Di sini. Di sini Pak. Blangkon Solo itu gak ada jendolnya di belakang. Blangkon Jogja ada mondol. Ini namanya mondolan. Makanya ketika saya umroh pertama kali tahun 2000 berapa itu, saya menggunakan belangkon ditanya sama polisi Arab, "Mahada iki opo?" Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, "Hada blangkon." Blangkon apa? dan bahasa Arabnya rahono. Kalau peci itu jelas kolang suatun, al kolang suatu. Kalau belangkon kan enggak ada. Ditanya sama dia, "Mau blangkon? Blangkon ki opo?" "Mumet ndasku." Akhirnya saya jawab, al blangkon wa ina urrosi wadai endas. Nah, akhirnya takon meneh. Wa mahada, ini apa? Ahada bom, apakah ini bom matamu gue ya ke mana? Saya jawab, hada mondolan. Akhirnya belangkon saya diminta taal istalif saya pinjam belangkonnya dicium cium ya Yo kecil kok goblok gitu. <laughs> aku rata ngambung belangkon gudewe. Aku. Sama-sama belangkonya beda pak Belum lagi kemudian soal perbedaan-perbedaan yang lainnya Wes podo podo mediune mana? Mediun ponorogo gitu. Itu saja yang sambel pecel, sambel pecel ponorogo, karo pecel mediun kui beda. Beda gak bu? Beda. Walaupun saya sering ke mediun belas urung tahu dikei sambel karo mai di urung tahu aku. Bu wakil wali kota ya padha belas ra sambel gitu. Saya sih enggak minta, hanya mengingatkan. Bahwa Maidi belum pernah saya ngasih sambel itu saja gitu. Ya sekarang enggak usah ngomong sambel pecel lah. Makanan oleh-oleh Madiun yang terkenal apa? Bluder. Saya ini bluder kuih bedo pabrik, kuih bedo, bedo. Apa -apa? -e beda pabrik. wae kuwi kemasane beda, rasane beda. apa pak? empu, -e beda pak empu, empu, suka yang empuk empu, ya, empu, 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 banget empu, drone empu, malah ganggu Ya rasa suwe-suwe ngono lho, Cok. Ngono. Ngomong Gus Mitan Desa sapa takjar lho. Kayak nguel, tak giyebuk tenan lho kae. Maksud saya kemudian adalah dari semua perbedaan ini Yang kemudian Allah inginkan satu Bahwa adil itu tidak harus sama Orang kudu modal Maka kita hari ini mohon maaf Sama-sama orang kota Madiun umpamanya Apakah keadilan itu berlaku sama orang? Enggak. Ya beda. Saya ini podo neng duur panggungi. Apa amplopnya podo? Ya beda. Lapodo justru radil gitu loh. Radil. Yo santai saja, saya nanggung pemkot Madiun bukan Maidi, bukan, bukan. Tapi lah Pak Maidi mau nambah ya. Ya. Ya diterima gitu loh. Kalau nggak nambah ya kebangetan lah kira-kira begitu loh. <tuh> Pak Maidi langsung asist, WA asisten, tolong disiapkan. <tuh> <tuh> wali kok HP itu. Nah, undang-undangnya kemudian apa? Atas perbedaan yang ada itu, supaya kemudian kita tidak saling ngiri, tidak saling menjelekkan antara satu dan yang lainnya, dibuatlah konsep asas kepatutan dan keempatasan. Makanya dalam beragama itu asik pak. Sesuatu yang halal tapi tidak pantas, ya jomo lakoni. Saya ulangi. Sesuatu yang pantas dan halal, sesuatu yang halal tetapi ora pantas jangan dilakukan. Boleh tapi enggak pantas jangan kamu lakukan. Contoh. Halal tapi ora pantas. Entuk tapi ora pantas. Aja mau Contoh khotbah Jumat nganggu helm. Boleh nggak bu? Boleh tapi ora pantes Orang percaya besok Pak rem Jumatan pakai helm. Boleh tapi nggak pantes. mani meneh. Aurat laki-laki dan perempuan itu anak baina surati warubati antara dengkul dan wudel. Anda laki-laki Jumatan pakai sarung tok nggak pakai baju. Boleh apa nggak? Boleh tapi ora pantas. Covid 19 orang dua masker, maskeran nganggo kotange bujuni. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantas. Ayo jajal besok ono covid, maskeran nganggo kotange bujumu. Ayo, mesti ngerasa orang nih, kurang dibujuli. Sakit manuk mungkin nguyuh tok aku dulu cah rasanya pengen nangis makanya kamu harus paham kenapa tukang koran itu kebanyakan cowok jawabannya sederhana karena cewek itu gengsi untuk kasih kabar duluan iya yeah. makanya aku seneng karo cewek aku langsung tembakan orang yang ngerti ini Tapi nyuwun saya sampai gue sampai mati jomblo orang maksiat gue ada hadis apa pak man asyako fa'afa ini mesti tukang sone jomblo gitu, gitu. ngomong jomblo langsung rusak gila yo. cek cek man asyako fa'afa fa'katama fa'mata mata syahidan hmm. sing sopawangnya jatuh cinta lalu ia menahannya menyembunyikannya sampai dia mati maka ia mati dalam keadaan syahid Masya Allah jadi lah jomblo ngempet orang maksiat matimu mati syahid cah youtube gitu uh, jomblo nembe nyoting mati kesetrum syahid selama nyuhun sewu ketika kamu menahan jomblomu kamu tidak maksiat Wis syahid tapi yang perlu kamu ingat satu, wama fil jannati Besok di surga itu enggak ada jomblo. Makanya saya bilang janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal. Nah, supaya kemudian ini berlaku asas kepantasan. Al-Quran itu kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah peradaban dalam sebuah bangsa. Dalam konteks ini nyuwun sewu umpamanya. Suara enak yang tadi apa enak yang sekarang? Yang tadi apa yang sekarang? Ibu-ibu jawab tadi, Pak dan Rem jawab sekarang. Lho, suara sone aja beda pilihan, Pak. Gitu ya. Kayak saya hari ini pakai baju putih, Pak Maidi, kalau wakil wali kota ini ireng. Ya, itu pilihan itu, Pak Maidi kan pakai hitam seneng dia Karena kalau kotor nggak kelihatan Santai aja Pak Maidi Putih belum tentu suci Hitam belum tentu kotor Buktinya kain kafan putih menakutkan Kain kiswah pemungkus kabah hitam Tapi menyenangkan <tuh> Bahkan kadang-kadang hitam lebih menyenangkan Dibandingkan putih Buktinya Tai larat lebih menyenangkan dibandingkan panu pengen raimu ke Pak Tayla apa ke Pak Panu wong uripe kadang-kadang mau kaya lalat ya Pak lalat itu kalau dilihat lalatnya toh itu jelek tapi kalau kita lihat secara global secara keseluruhan menambah kecantikan dan ketampanan makanya lalat saja kadang-kadang ini nasibnya beda-beda ono lalat yang nasibnya api ning duur lambe tambah kita ayu tapi ono lalat yang nasibnya kurang api ning duur silit orang kita belas Aku zizi. Nah, atas semua prolog yang tadi saya sampaikan, Allah kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah bangsa. Ele, tak dongake sing teko malam hari ini ku rezekine lancar. Ku wabe iso sugih. Minimal rezekine kaya Gus Miftah. Tapi sorry, kalau kamu mencari suami kayak Gus Miftah, Gus Miftah itu kayak rukun Islam yang kelima hanya untuk yang mampu. <laughs> Monggo di dar, Pak PC. <laughs> lah ulang tahun ini enak emangan terus. Pak Maidi juga boleh makan, Pak Maidi. Oh, oh beliau baru WA asisten nih, Tolong siapkan amplop, ke Gus Mita. <laughs> <laughs> Sampai rano amplopnya dilokwai, Maidi tak musuhi. <laughs> Ya Allah, selalu Nabi Muhammad. Ini konsep membangun peradaban supaya kota Madiun lebih hebat. Saya mau tanya, Madiun hari ini bagus apa enggak? Kotanya maju apa enggak? Maju. Saya tuh seneng kalau lewat kota Madiun, Padang, pemandangannya oke. Terus oh, ngerti wong Madiun banyak yang belum naik haji di KWK kabar-kabar. Ini pemimpin termaidi gitu loh. Di kabar-kabar Luar biasa. Jadi Allah manusia punya kendala, Allah punya kendali. Orang kota Madiun punya masalah, Maidi punya solusi. Wow. Baleni. Wis semua pikir mau caption tok. Di saat kamu sibuk mikir caption, aku sibuk mikir kamu. Nah, makanya Pak Edi Suprianto ini sekarang jadi PJ itu ya enak. tegase enteng, medio Enak Pak Edi. Pak Edi sama istrinya? Mana istrinya? <tis> oh, oh itu, nah, soal cie 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 karo aku cie. <tis> Tapi saya meyakini orang kayak Pak Medi, kayak Pak Edi Suprianto ini sukses pasti dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Rara, jangan Pak Edi, tetap jadilah cowok yang setia. Jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan. Oh. Di saat saya sibuk ngaji, Maidi sibuk WA asistennya. Dari semua prolog tadi, saya kemudian pengen mengambil satu ayat bagaimana membangun bangsa ini, Pak. Wabil khusus Kota Madiun. Prolog apa, Ndu? Pembukaan pidato itu namanya prolog. Akhir pidato itu namanya epilog. Kalau dua kalau dua orang omong-omongan namanya dialog. Kalau ngomong sendiri namanya monolog. Kalau berjuang sendiri namanya goblok. Zizi. <laughs> Kayang ngobocah hadroh kae. Santel le, engko tak tambahi sangumule. Insyaallah. Njak kowe njaluk dolar. Ora pantes rupo desa kok nyekel dolar kok ora pantes. lagu sing nganyar ora boleh, sing api ora ngawur. Lagu, sawise nergala-gala. Pindo ah, -ah. Lapa Maidi senengannya beda Cinta siapa? Rindu siapa? Iki orang tua yang ngerti wae iki. Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ini konsep membangun negara Allah itu akan membuka barokahnya dari langit dan bumi itu syaratnya ada dua yang pertama Ahlal kuronya harus amanu punya iman. Madiun ini harus menjadi kota yang beriman. Makanya pinter dibuatkan miniatur. Ono kabah kabahan. Sampingnya no apa Apalagi Pak Maidi itu. Menara Eiffel, Eiffel I'm in love. Ada partung Liberty, men seolah-olah Amerika. Jadi pohuin terpama tinggal bu warga negeri terkilo. Iki Amerika, iki Perancis, iki Mekah. Tapi di luar itu nyuwun saya bu. Ini Mekah, prasasti untuk orang Islam. Oh ini dikasih Liberty, peradaban Amerika. Oh ini dikasih Menara Eiffel, peradaban Paris Perancis. Sehingga kemudian saya ingat apa kata Bung Karno. Jadilah orang Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Jadilah orang Kristen, orang Katolik, tapi jangan jadi orang Italia. Jadilah orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Agamamu boleh beda, tapi tetaplah jadi orang Indonesia. Dan prasasti itu ada di Kota Madiun. Maka, syarat bangsa ini mendapatkan keberkahan dari Allah amanu harus beriman dan ternyata ciri orang beriman itu betul-betul dibuat simpel oleh Nabi contoh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia memuliakan tetangganya maka kita nggak boleh bermusuhan dengan tetangga kudu api itu perintah fal yukrim itu mohon maaf itu perintah, itu amr harus memuliakan tetangga. Makanya, orang yang paling baik, imannya itu siapa? Yang paling baik dengan tetangganya. Maka, ada satu hadis yang menyampaikan, "Ketika kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya supaya tetangganya ikut makan sayurnya goblok." Kok, ya, mau duduk kalau ngambil hadis itu lak masak wedus itu sing bener dimasak sate apa dimasak gulai 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 loh itu kan berkait dengan kuah pak itu jadilah awakmu uh, masak tempe itu yang bagus tempenya dioseng apa di kuah di kuah supaya tonggonya kebagian sayur aku kadang-kadang mikir begini ya pak Nabi kok telaten men sampai ngurusi ses sesimpel itu pak sesederhana itu diurusi oleh Nabi. Maka kearifan lokal yang dibangun oleh mbah mbah kita dulu, Pak. Kalau membangun rumah itu antar rumah dengan rumah yang lainnya itu tidak dibatasi dengan pagar yang tinggi. Tapi cukup dibatasi dengan pagar dari pohon katuk. Kelingan apa mboten? Lah zaman biyen nyuwun saya pembatas rumah satu dengan yang lainnya batasnya nopo? Katuk. Katuk apa katuk? lantas eh apa? lun saya tadi ngomong apa? maklum urung kopi uh, kayak cangkirnya gede ini sak gentong gila ngombe ini kayak pengombori cangkem sapi apa teorinya? kalau kopinya enak pasti minumnya ah karena di dunia ini yang bisa membuat saya ah cuma dua, satu kopi, dua istri. Iya. Nomor tiga, Maidi. Lah. Aku semua nengat ya, mudah Pak Maidi. Ya, mudah-mudahan Pak Maidi kalau Mbak Indra panjang umur. Doang saat mati nyomati Maidi udah Kenapa dulu nggak ada pagar, Pak? Cuma dibatasi luntas sama katu. Itu bagian dari interaksi sosial. Sore, begitu mau masak, satu tetangga dengan tetangga yang lainnya, Pak. Itu ngulek daun katu bareng-bareng dimasak sayur bering sambil omong-omongan. Orang sekarang peradabannya berbeda. Tetangga satu dengan tetangga yang lainnya sudah nggak kenal. Soalnya pak Dipageri duor, duor. Udah gak kenal lagi. Kalau dulu itu kok tonggolnya goreng iwa asin sampai tonggone mambu. Orang ngeteri isin pak. Waduh tonggoku mambu kok masuk orang takteri teri. Peradabannya sudah beda. Contoh lagi lah perbedaan orang dulu sama orang sekarang itu apa pak Dandrem? Orang dulu itu punya prinsip makan gak makan yang penting kumpul. Orang sekarang kebalik. Kumpul gak kumpul yang penting makan. Jadi orang dulu itu mengutamakan kumpulnya, orang sekarang mengutamakan, makannya. Maka bedanya satu, kalau orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Gini apa, Bu? Saya dipikir memang panganan, toh. Makanya kenapa kalau saya itu mengatur pola makan. Oh makanya body saya sama Pak Danrem nggak kalah. Oh, api aku dan lu watangku roto. Oh, pack. Karena saya punya teori, wong lanang lah watangnya gede biasanya manu eh cilek. Kayak mau ya Gede nih matang mulai ya Allah. Sepil mbahmu sepil gitu. Wong lanang mau matangnya gede mana ecil kok sepil gitu. Ale karakter orang beriman dalam Al-Quran yang sepele-sepele itu. Mangkana yuk minubilai wa yomil akhir fal yukrim daifahu.. Loh, sederhana, Pak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamu. Ternyata aspek yang perlu dibangun itu adalah interaksi sosial. Makanya satu daerah itu bisa dilihat baik apa enggak cukup dilihat dari interaksi warga dan masyarakatnya. Kok karo tanggane apik iso muliyake tamu Maka madiun harus ramah untuk semua orang. Setuju? Ada tamu dari luar. Kalau kunjungan tamu ke Madiun, pengen banyak syaratnya. Jadilah tuan rumah yang baik. Menjual peradaban kota Madiun itu tidak hanya tugas Pak Wali Kota, tugas Pak PJ Wali Kota, tugas Forkompinda, tetapi tugas masyarakat. Caranya bagaimana? Masyarakat harus mempunyai sense of belonging, rasa memiliki terhadap kota Madiun. Sehingga jogo, Pak. Makanya saya sering bilang sama kepala-kepala daerah, kepala lurah, karo camat. Jadi pejabat ki aja Mau nyalon ngemis-ngemis raine rakyat, begitu dadi raine ilang songko rakyat. Makanya harus hadir. Rakyat itu kan selalu menjadi garda terdepan pak untuk menjadikan sebuah daerah itu bagus. Contoh Madiun umpamanya, kota mendapatkan penghargaan dari presiden sebagai kota terbersih. Kui kira-kira sing resik wali kotanya apa rakyatnya? Rakyatnya. Sing oleh penghargaan rakyatnya apa wali kotanya? Kira-kira kalau -kira sampah di pinggir rendah, Itu yang menyapu rakyatnya ke wali kota ini. Rakyatnya. Yang presiden rakyatnya ke wali kota ini. Wali kota mampet, sing resi gote ini rakyatnya ke wali kota ini. menerima penghargaan rakyatnya ke pe wali kota berarti cinta ada Pak Maidi kayak. Makanya gini loh cah, lurah-lurah barang ini. Laneng kota itu lurah ya bukan kepala desa ya. Pak lurah ya Pak Maidi ya. Lurah kepala desa. Niku nyuwun saya bagaimana kemudian membangun peradaban kita itu dengan warga masyarakat yang menyenangkan. Saya tadi cerita, sama Pak Kapolda. Dan saya kemarin nonton Madrid, saya pakai kaos Real Madrid. Samping saya itu pendukungnya Dortmund, Pak. Bayangkan. Dortmund kalah. Samping saya itu semuanya minum bir sama wine, Pak. Jadi cangkemem wul wul wuh, wuh, wuh cangkemem itu, Pak. Kalau saya sama anak-anak pemabuk kan saya hafal. Karena teman-teman saya itu banyak yang pangunci, Pak Guyupan Ngunjuk Ciu. Yang diumbe si Fasciu Plastikan. Tapi alhamdulillah setelah ngaji sama saya mereka dulu begini, sekarang mereka begini, Pak. Jangan bilang alhamdulillah. Dulu mereka begini pakai botol, sekarang begini pakai galon, Pak. <tik> 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 saya itu kalau dengan teman-teman mabuk itu sayangnya minta ampun. Karena Nabi itu mencintai Nuaiman padahal dia pemabuk. Dan matinya Nuaiman itu yang makamkan kanjeng Nabi. Dan Nuaiman itu bisa membuat Nabi tersenyum bahkan dia di alam kubur. Cik iso nggawe guyu kanjeng Nabi di saat Nuaiman sudah ditanya amun kan akhir. Jadi ceritanya begitu Nuaiman mati dikuburkan oleh Nabi. Begitu penguburan selesai, Nabi bilang sama sahabat yang lain, tolong semuanya pulang. Saya pengen tetap di sini. Kenapa Nabi? Saya pengen memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Masya Allah. Begitu malaikat datang, Nuaiman ditanya, Assalamualaikum ya Nuaiman. Eh, bom maaf. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Salamnya Munkar Nakir kepada Nuaiman dengan mengatakan ahlal jannah, calon penghuni surga, ahli suargo. Sebabnya apa bu? Mergo Nuaiman iso gawe bunga kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Waalaikumsalam. Takoni. Si Nuaiman. man rebuka siapa pangeranmu? Biasanya dijawab pak dan rem. Oh, ditakoni malah. Man robu kak. Ga? Kamu nanya. Ah, Giebok malaikat rumah Langsung malaikat. Menyala abangku. Man rabu kak. Dijawab sama Nuaiman. -Nu -Nu, dia dekat dengan nabi kok. Allahu robbi. Pertanyaan kedua. Ya Nuaiman. Man nabi juga Siapa nabimu? Apa jawaban Nuaiman nih? Eh malaikat, pertanyaanmu nggak salah. Maksudnya Noaiman apa? Lah aku bendino awar kanjing nabi, kok mau takoni nabimu Musopo kan goblok. Pertanyaanmu nggak salah. Kata si Noaiman Pak Edi. Malaikat itu kan SOP. Sesuai dengan standar operasionalnya. Dia nggak mungkin ngeyel. Tanya kembali yang kedua kalinya. Hei Noaiman, mana nabi juga? Nabimu sopok? Dijawab sama Noaiman. Eh, pitakonmu nggak salah toh. Aku ingin bendino bareng kan Nabi kok mau takon Nabi Musa apa? Kok lucu menawakmu? Malaikat semakin keras. Bertanya kepada Nuaiman, Ya Nuaiman, nama Nabi Yuka. Sama Nuhaiman dijawab. Oh cobaan banter-banter. Kayak lu, wong ini duur kuburan. Mendengar jawaban ini Nuaiman tersenyum. Bu. Bahkan Nuaiman itu mampu membuat tersenyum Nabi. Di saat dia sudah mati. Makanya kenapa saya itu peng, saya itu sederhana saja ngaji karo jamaah kok gawe ini guyu guyu seneng seneng. Nabi itu seneng karo Nuaiman, mergo Nuaiman gawe seneng kanjeng Nabi. Pada yang paling dicintai oleh Nabi itu umate, umati, umati, umati. Maka tugas saya itu membuat seneng umate kanjeng Nabi. Lah aku iso gawe seneng umate kanjeng Nabi, mosok kanjeng Nabi rasa seneng karo aku. Makanya jadi pejabat wali kota tuh gampang seneng noh rakyatmu. Sesok Maidi jadi wali kota mana seneng noh rakyatmu. Insya Allah aku itu senengnya karo nabimu. Lah aku karo nabi mergonya umat umatnya kanji nabi. Ya aku wajibannya Maidi gak aku. Caranya pilih ya nambah isangukun. langsung PJ wali kotane si Edi Suprianto di, di cekeli pupune karo Medi. Sesuk aja ngundang iki meneh <g transparena> <dia> uh, mumet. Pak Maity kan jago mm -hmm. Ngene ya, selawatan dicile. Ben tak sangone kuwi nggo gue Madiun bersolawat tok menung. Ha ha ha. Ya tak <Estoy> siapke sangu iki lho. Aku wani nyangone awakmu aku ndek cadangan sanggo Pak Maity kok sate lagu ini apa? lagu ini saya ngapain? aku lagu Solo. Namanya siapa? gala Kisang. Pak Kisang itu Pak Kisang didi Pak Edi Didi Kempot Pak lagu, itu balapan Pak itu inspirasinya apa Pak gara itu inspirasinya di Pak gara itu lagu di stasiun balapan itu gara-gara stasiun, itu gara-gara itu. lagu Bengawan itu namanya siapa pa Gisang. Pak Gesang Pak Gesang itu Pak Solo itu gara, gara duduk Pak Bengawan itu jadi lagu Bengawan Solo Deni Canan gawe lagu Kartonyono Medot janji. Itu inspirasi di mana? Gara-gara ngewangi nyabu bapak ening taman ngawi, delok tugu Kartonyono, jadi lagu Kartonyono. no. aku sebetas suwe suwe melumah kalau itu inspirasi gara-gara itu. Yang saya gagal pahami itu Pak Maidi. Cak dikin, kuing gawe lagu judulnya tali kotang. Lagu <laughs> inspirasi neopo gitu loh. Pak adi tau lagu Kaliko cak dikin. Lah ku inspirasine iki aku iki radok. Makane wae dalu kula takon ning Madura. aneh, bakul-bakul ning pasar iki aneh. Ngedol sempakke wong lanang dalam keadaan terbungkus, ngopo ngedol sem sempakke wong wedok kok diajar Kurang ketemu jawabane sampai saiki aku Pak, mumet dasu itu. Iki iki maksud e opo wong lanang didol terbungkus rapi, wong itu kok dicecer Kan aku jadi mikir yang enggak-enggak. Eh kala 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 kala. ya yeah. ala Nabi Muhammad. Ah. Ndi vokalis sing di vokalis iki. Ndi vokalis Kok rupamu belas ra yakin to. Apa lagi wak bandeng wae. Iwa bandeng. Iwa bandeng ono oh iwa sepat Pak Pecing gandeng Muka-muka bojone Papa. Sehat masa kayak bujoni kalau papat gitu kan jadi konangan <tuh> eli apa le oh kalah 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 isak kalah kalah lah ya e. salam ala nabi muhammad salawatan buron badan ya ben rotok meriah. mengko pas banter flashnya durep ke ya nah, main madiun tambah bercahaya yuk semuanya diangkat hpnya menyala abangku Semuanya diangkat. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, ayo, ayo, nanti HP mu pelit men. Kayak mesti HP ini cross ke? Kaya. Kayak to flashnya redup. Amito, ayo semuanya diangkat, semuanya diangkat. Nanti to kalau mau loroi, ya. mereka pun di pak dan mereka. Eh? Oh, nanti semuanya digoreng kengetan dulu. Semuanya diangkat sendiri, ayo. Ayo ayo ayo, Nabi Muhammad. Mugo mugo padangnya dalam menekan, dan padangnya kubur kulo panjenengan. Amin. Panda padang rezeki ini. Amin. Padang keluarga Ayo semuanya diangkat. Ayo selawat. Selalu Nabi Muhammad. he so Si sihir di kota Madiun tak kayak duit aku ini mau ayo sama wani Ir di kota Madiun ulang tahun dilakuk ke kaya lontong tahu ini mau ya suara rawan ini candi iso ya lima ngatus ewu lima ngatus ewu eh nge pantun nge kota Madiun lima ngatus ewu hajur ini yang manis apa aku ngomong duit aku larang atau ke duit gatel ya tanganku Pantun, kota Madiun kayak hey, kayak hey, kayak hey, semburi si kameramen kayak siapa kayak semburi kameramen kayak, ah kayak kayak, kek Rene rende rende kek 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 rende sini 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 sini, kono kono Yo, pantun di kota Madiun wah cek ini uripe kaya batik kakean pola namamu siapa? kalau namanya Deva Deva, wah wajahmu tidak sebagus namamu umurmu piro? 18 wah lulas? kok remu tua biang lagi loh gue pengen ketok nom, kumismu keroen lapak ini ganteng nganggu kumis, gue ini zizi gue gila namanya cah <tuk menikuti air> kumis itu kaya ngono keroan kumis kuwi sunah dikerok tapi ora wajib al kham satu fitrah itu salah satunya ngerok kumis nah, kalau Pak Maidi soalnya itu kepentingan politik kumis, coblos kumisnya, oh beda, lakwe kan orang, kerokan keroan ya, kamu tak duit, gitu ku <menikuti air> kamu sekolah di mana? Kalau Semarang. Mana Semarang? Kamu dari mana? saking ini kelun tapi sekolah di Semarang di sekolah apa ting pondok oh neng pondok pondok ngendi asabul kafi oh asabul kafi cita citamu <tuk> pengen jadi apa maling matamu maling gitu wah warga pak <tuk> Mahidi maling pengen jadi apa kalau besar si Deva pengacara pengacara wah insya Allah pengacara bukan pengacara itu apa bedanya kiai dengan pengacara pak bedanya satu pengacara masalah jadi duit kiai duit jadi masalah nah itulah masalah Pak May, tidak nambah ini masalah ayam ayo Deva apa pantunya untuk kota Madiun urung-urung kok cakep bilang ayo apa ini dipikirin dan pantunnya mantep oh, uh, selak subuh oh, ini su cepet <laughs> Dolan neng sawah adus ning kali kayu nongko digawe lemari. Gus e, Miftah gagal lan sregep ngaji oke rondo sing jaluk dirapi. Hmm. Umpamane, umpamane. Kowe nggih Kota Madiun apa? Kota Madiun nggih. Ya, ayo. <coughs> ayo. Oh nggih 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 nggih. Emosi ya aku. Belajar bicara ngomongnya jajiju. Nah, cakep. Habis ngomong jajiju, Terus belajarnya di di nah, terus Madiun kota yang semakin maju karena wali kotanya Pak Maidi. Pak Edi kok Maidi lo ngawur. Untung pada Dini. Yes. Yes malah ketemu uang anak buah Maidi guys es jangan, jangan repot repot ya no, ya wes kok Maidi nambahin dengan aku aku rasa Jiro lupa mohnya no, no. rasa salaman salaman barang ibu-ibu sebelah sini ibu-ibu sebelah sini ibu-ibu ya yeah. ah wanita lagi sampai gini saya gigi saya gigi ibu iki. Ayo, ikut masker, wih. Wah, ndalalah yang namanya Pak Maity, ngomong-ngomong. Ngomong, ju-ju-ju, di-di-di, enak banget. Yes, jahat. Yes, Pak Maity. Namanya siapa? Bu Supini. Siapa? Supini. Supini. apa namanya? Tauriri. Mak ini memang hokinya iya. sing hurufnya I, Edi, Supini, Maidi, Bejo. Bu Supini saking pundi? Saking Solo. Solo. Solo apa? Solo apa, Gus? Yang kemarin oh, ikut di Ponorogo. Ponorogo. Iku iya. mbiro yeah. melu aku. Yeah. Bu Supini pekerjaannya teng dalam nopo. Pekerjaannya apa di rumah? Ibu rumah tangga, Bu. Kok cangkeme purel iki lho ngawur. Pengacara, Gus. Eh? Acara. Oh, pengacara. Pengangguran banyak acara. cangkem kemu, Sub Apa pantunnya, Bu ini Apa? Uh -uh. Apa? Dua tiga ikan lele pusat. Sa madiun. Boten sepele. Loh? <laughs> <laughs> Belas berani. orang nyambung. Kita tahu yang banyak. pertama mau penduduk anu anak buah Pak Maidi <laughs> pendukung Mbak <laughs> Indra Raya gitu. Kita tahu ini. Yes, Chan. Mau orang nyambung belas gitu. Jaga sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Kraki gos, kraki. Ulangi, 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 grogi. ulangi, ulangi. Oh. Satu dua tiga ikan lele pusat Madiun Boten ganti, ganti, ganti. Kue rong harus sewe nya, rong harus sewe. Rong <tip> harus <tip> sewe <tip> Ganti kayak, ganti kayak, ganti kaya, sing ping kaya. Gila kaya. Ya. Uh, ah, ngisin, ngisin Gus Miftah Lovers. Tes, tes. Namanya Sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Sinten. Bu Devi Gus dari Sukewara Saradan. Oh sarada. Gue dulu kita pernah sowan ke sana loh Gus ke ponpes oraji satu elep. Tapi dulu pernah. Waktu nabi Gus. Tapi dulu pernah apa? Kan aku jadi gimana? Kata Pak dan Rem, nggak apa-apa, nggak jadian. Yang penting sudah kejadian nih. Bu Devi, pekerjaannya apa di rumah? Anu guru karakter Gus, apa? sama guru TPA. Oh guru TPA. Iya sama gua. guru karakter. Guru karakter itu gimana? SD sekarang di Madiun kan ada tambahan guru karakter untuk pendamping PAI. Oh, itu peraturan bupati apa wali kota? Kayaknya Pak Bupati sama wali kota. Oh ya, wis pantunmu apa, Dev? Pindah sih klip-klip pun apa nih Dewi? Oh, no gambar Gus Miftah. Apa pantunnya Dev? Pulak sampai salah cah cakwi mana awas, kau supi nih mau jangan. Oh, sini, sini. Bismillahirrahmanirrahim semoga kota Madiun kota gadis jangan lupa wisata ke Madiun keren lho no. rek bagus itu makan roti di Tanjung Brio eh Devi rah nyambung cok oh. lo bang buri ne, kok keren lo reh bisa kok ngendi gue kayak ngerti undang-undang pantun apa kalau orang kalau gitu apa? ganti Gus ya, belakangnya ganti bisa anak kue krek Kota Madiun, Kota Gadis, Mari wisata, gadis-gadis. Mas, serang satu cewek, mau mendarat sih. Mas, bud, bud, ayo bud, ayo bud, mau Gak apa pantun orang nyambung bela sih loh. Gus, tambahin satu anak, Gus. Weh, sering aja emang baik Gak besti emang, kayaknya. Ayo, 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 lagi. Ih, cilik, 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 Namanya siapa? Namanya siapa? Kenalkan, nama saya Satria Putra Ridwansya. Satria. Ya, kamu kelas berapa? Kelas 7G. -ke. Eh? Kelas 7. 7. Bapakmu jenenge Solikin. Enggak. Oke, anakmu Kin. Kamu sekarang mau ngapain? Selawatan. Oh, mau selawatan. Jal, yo. Ya keren, jal, kemakinian abuh Pak Maiti lengguh ayo Pak Maiti aku ngono loh Pak Maiti edan iki satria ayo selawat apa wis sak rasanya rasane kelitit Ramah mabur ora ayo selawatan sallallahu alaihi wa sallam sih 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 kok sallallahu alaihi Muhammad iki betul tapi iki alaihi wasallim alaihi Muhammad ayo rangi

kenceng nyekel di kamu kalau tak kasih uang untuk beli apa kalau tak kasih uang untuk beli apa bapakmu uh, pakai satria bapakmu uh, pekerjaannya apa pegawai negeri oh pegawai negeri sobong, sombong sombong oh. kalau pak mbahmu oh, pak kalau tak kasih uang untuk beli apa kalau tak kasih uang untuk beli apa HP HP cah cilik dolanan HP ngawur ra itu lha kaya duit ditabung apa dicelengi tabung no Pak pinter jangan dicelengi makanya Ji. kenapa ada bayi tabung enggak ada bayi celeng ya siap <laughs> yo sing mangatus sewunya Hai hey, bus, rene rene Ji loro telu papat limo ditabung ya siap, siap. Pianya kredit mau. Wala oh, kemaki ini saya kil. Ya Allah anak Pak mai tiki jan jan. Sahadro sih lemu demo ini tak sanggup sih paling lemu ah, perwakilan. ya Iki lah ya, sampai Rabi bujuni Cilik malam Jumaat kau yau lombok ya nih dua tahu. Cak gede ni kau yang ini kila ya Allah. amur makmur.

Jalan yang pundi jenengmu sapa eh, nama Gusai Master Alim, uh, Gusai Master, Gusai Master Alim, Gusai Master Alim, jenuh apa oh, gue, gue dong, gue, gue mik, dereng, orang Agustus nih, Agustus nih, tanggal biro? 18 delapan belas, Agustus, Saya tak tahu lagi gue. 17 Agustus, 17 Agustus. 17 Agustus. E nyanyi cok. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka Nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Yes, rong atau nya gikunya. Tursun, yes. Wah, tengok aja gede-gede, manue. Ya, kenal, jadi mau siapa mau? Gusai. Rupanya lo gusai. Sepil bangun sepil. Sampun jam siji. Lanjut. Salam ala Nabi Muhammad. Wes diselangi. <tik> Bapa No ibu mus. Mesti banter <nge> kan <tik> lo. Bapa NOI Bumus kakang ansur adeva adeva taya tahlilane malam mule tahlilan bodong gawa rahmat yu berkah atas berkah nomor rahmat Tahlilane saben malam mule tali lan podho gawa Salatullah salamullah ala ta There <laughs> Semakin maju semakin maju. Tuku timun ento sukun wong madiyun ayo sing rukun amin, amin. PC Medion jenenge Edi Subrianto Gedawan Rasida cangkeme Gedawan masa PC Medion jenenge Subrian Gedawan cocote sowantet meteng kowe Rata, rata terus kayak ke kedawan wuh si asisten gue abah oleh oleh sambel pecel saking maidi mau <laughs> sambel tok mate mulai mencret ya Iki lho Pak Maidi. Asisten kuwi ae iki lho, oleh-oleh sambel pecel saking Pak Maidi. Mantep, mantep sambel tok olehku ya Allah. Tukur roti untuk susu. Hey Maidi, I love you. Tukur roti nih Jaya Sakti. Hey Pak Maidi, tambahi. Lanjut ya. Jadi nyuwun saya, yang pertama harus punya iman. Ternyata iman mawon itu bukan cukup. Makanya ono hati, ono ayat, unini faman amana wa aslahah. Aslah itu kenapa? Gawe ape? Kita itu punya iman toh, tapi tidak amilu solehat kuyora cukup. Makanya kenapa ilaladina amanu wa amilus solehat. Andi ono kalimat iman di situ pasti ada kalimat amal soleh. Orang iman itu, mohon maaf, iman itu keyakinan di dalam hati, etikot. Wujud nyatanya apa? Ya amal soleh. Maka orang Medion selain dia beriman harus beramal, Soleh Kudu Tuminda mindah ape? Lah tu ape? Ini karakternya bedo-bedo. Pak PJ gawe keputusan, gawe kebijakan. DPR merumuskan undang-undang. Polisi, Pak Tentara menjaga keamanan dan stabilitas. Rakyat kimo si mohon sing kulo suwun. No boh. pemimpin. Jenengan aku milih pejabat itu juga bertanggung jawab mendoakan pejabat. Soalnya nyuwun sewu, anda memilih pemimpin, pemimpin kamu dukung, pemimpinnya bagus, niku nyuwun sewu. Dalan muning surga terbuka. Tapi kamu milih pemimpin, pemimpinnya elek, dalan muning neraka yo terbuka. Milo rakyat itu tidak hanya sekedar memilih, tapi harus mendoakan pejabat ini sedekah sedekah ini apa? nyenang ke rakyat rakyat itu sedekahnya mendoakan pejabat Pak PJ Wali Kota Edi Suprianto Al-Fatihah loh, apa rumah kamu Fatihah gak sing mati tok? iya butuh Fatihah gue mantan wali kotaku Pak Maidi Al-Fatihah tapi rasa mau tambah yasin Ibu wakil walikota Al Fatihah. Ndhe bojo, muga-muga bojoku salehah Al Fatihah. Sing wedok ya padha muga-muga bojoku Al Fatihah. Perang Fatihah. Napa lek bojone cerewet apa dalu kula napa? Bojone wedok turu cekel cangkeme langsung maca ke sum mumbukmun yung fahum la yarcihu. Langsung kopyor ndase. Faman amanah wa aslahah. Beriman, beramal soleh. Membuat kebaikan. Aslah itu artinya apa? Saling memperbaiki. Saling menguatkan untuk menuju kebaikan. Maka bahasa saya ini kunyuhun saya. Fastabikul khairat itu. Bukan bersaing mendapatkan satu posisi. Tetapi menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Wali kota ya dadio wali kota sengapik rakyat itu rakyat sing api kiai jadi dia kiai sing api tukang syuting itu dadio tukang syuting sing api youtuber itu dadio youtuber sing api orang motong kalimat-kalimat sing orang pas aku dibully terus cangkemku wih dosa yang paling oke okay, sok youtuber tak kandani Mungkin ini band YouTube Pak ayu dikasih judul Gus Miftah ngerosting Maidi. Unuk kuwi delok wae. Ngaji sak menombane kok sing mok delok mung kuwi tok hati-hati lah tukang edit video sok raimu yang akhirnya dia edit jadi gambar asu tak kandani we. <tik> youtuber youtuber jan. aku ke ikhlas le videoku mau sebar neng diwe entok, tapi lah gawe judul ki sing apik ngono kadang-kadang judulnya ya Allah apa Gus Miftah kaya ini lonte ya Allah Yo, kalimat hak aku dunia orang mesti mau mau belakangi sesuatu yang berpotensi menyakiti orang itu pak kalau bisa jangan dilakukan kan kita itu kadang-kadang enggak padahal undang-undangnya nopo asli nafsaka yasluh lakan nas perbaikilah dirimu maka orang lain akan baik kepadamu yang perlu kita lakukan tuh hari ini bukan menilai orang lain tapi menilai diri sendiri karena menilai orang lain harus khatam kabeh apa pemanah si jilbab coklat hatam kabeh gue. Wong Medion gue tuh aman wa aslah. Mila kanjeng Nabi itu diutus wa manur mursalina ilmu basirina wa mungdirin tujuan aman wa aslah. Dadek no negoro aman aslah gawe o api. Pertanyaannya kenapa? Aman itu hanya faktor pribadi. Iman itu faktor personal aslah itu sosial. Napa bedanya personal sama sosial? Beda banget nih. Iman tuh kaitannya kita dengan Tuhan, tetapi aslah kaitan kita dengan manusia. Makanya nyuwun saya dosa karo gusti Allah ku gampang dilebur tinimbang dosa karo menungso. Bahkan nyuwun saya ugi bapak-bapak si pejabat tak aturi. Dosa itu pak maksiat itu ternyata ada dua pak. Kullu maksiatin an yurja hufronaha Wa maksiat an kibrin la yurja hufronaha Maksiat yang berawal dari sahwat itu ada harapan untuk diampuni Tapi maksiat yang berangkat dari kesombongan tidak akan diampuni Contoh, nyolong pite Untuk menafkahi anak dan istrinya Itu sahwat atau sombong? Sahwat. Itu masih bisa diampuni tapi pejabat yang sudah digaji oleh rakyat difasilitasi oleh negara kok masih korupsi uang negara itu sahwat apa sombong? Sombong itu tidak akan diampuni. Hoi pejabat, rungokno kupingmu. Milo sing kudune syukuran ki saiki Pak Maidi. 5 tahun dadi walikota alhamdulillah selamat ora urusan karo KPK kuwi kudune syukuran ternyata syukurane ngentek kota Madiun syukuran ora ngundang dhewe Baik ndereya rungokno Oke okay. aku ki seneng lak mbuli pejabat kuwi rakyate mesti bela nih tapi lak tak pipi pejabat dia malah dielek-elek karo rakyate ho opo ra mila pak maedi kudu matur nuwun karo aku ora cukup mung sambel pecel edan po kaya ngene tok omong sambel pecel iki lho nah malah hidup pak maedi kok kamu cinta banget sama maedi kenapa sih wis kene tatakon yang pernah dilakukan Pak Maedi karo Mbak Indra Raya selama menjabat yo pokoke kok mong hidup. Ayo. Apa prestasine opo ngomong tak e duit? Ayo. Eh? <rezio> Kowe ngomong kok. Iki Mbak iki ngomong kok sing cedhak iki weh. Iki iki dikae iki. Yang terjadi dengan Kota Madiun sekarang apa? Apike neng ndi? Ayo, kayak kayak le, kakek le, kakek le, kakek le, Mbak iki lho. Saya kira Pak Edi Suprianto ngelanjut Pak Maidi. Api Madiun ini menurutmu apa? Bagusnya dari Madiun itu sekarang menjadi lebih cantik dan cuantik dibandingkan dengan kota yang lain. Oh. Seperti saya Gus. Mm, rupamu, rupamu. Pertama wis wena Pak Maidi, bare mutah. Wu. Seperti saya. Contoh cantiknya Madiun karena apa? Ya sekarang itu semakin bersih, sehat, dan apalagi uh, tempat wisata Gus yang jelas set Gus sih kita ira kenal karu aku ya Allah <tuk> <tuk> Mbak Jambrong Gus Wih bu, bujuni Mbak Jambrong toh <tuk> Wah oh, bujuni Jambrong Buku. Jambrong ini sopok dukunnya mediun <tuk> Sepritu alih mediun Mbak Jambrong Alhamdulillah dan uh, terutama di pendidikan Gus sekarang itu dan Alhamdulillah Uh, guru yang swasta pun sekarang uh, untuk intensifnya juga lebih bagus. baik, bagus. Jadi semoga. semoga Bapak Eh, uh, Bang Madiun, Pak Maiti menikah. Saya nopo awon? Saya awon? nopo Saya 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 nopo awon? Saya nopo kayak budalan jenazah. Uh... awon? semoga Bapak awon? Saya nopo awon? Saya Oh doa, ya doain tuh. untuk Bu Guru TK, Pak Maiti, ya, yang swasta diperjuangkan eh, untuk... Menurut saya, kayak men jawab oh, Pak Maiti, Pak Maiti, benjang. oh, ini benjang. sudah, eh, sih, kecariai Maiti nih, aku udah turah, turah gitu, eh, jangan, ya, wajib, wajib baca, bro, iseng, oke, nyom. Uh, saya, Bu, uh. adik, Gus, ah, adik, eh, kok, kok, adik, ampun. Salimu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yes, semoga-moga Pak Edi Suprianto, Pak Maedi, Mbak Indra Raya kabeh sehat. Pokoke aman wa aslah. Memperbaiki, Pak. Moga-moga kabeh muslim, Amin. Wis ngono kesel aku, wis siji. Dongake kula benjang dina Minggu mangkat kaji. Tak dongake sedaya sing rawuh mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Amin. Untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkemmu ke kok. Enggak amin ini. Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا استقامه اللهم ارزقنا بزياده العلم والرزق والعباده اللهم ارزقنا زياره المكه والمدينه اللهم ارزقنا ذريه طيبه اللهم ارزقنا اهلا سكينه مودة ورحمه اللهم ارزقنا بالف في قوه اللهم ارزقنا بالف في بركه اللهم ارزقنا بالف في كرامه اللهم ارزقنا من اهل السنه والجماعه Allahumma razuna bi khusnil khatimah wa na'ud bi su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin mudah-mudahan di bawah PC Pak Edi Suprianto Kota Madiun semakin maju amin Allahumma amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh